Kak, kali ini saya akan membahas cara menghafal super ayat secara berkelompok dengan seru. Nah, instruksinya bisa kakak-kakak dapatkan di buku modul Superbook ya, Kak. Super ayat kita kali ini berasal dari Kejadian 11 ayat 6. Kayak butuh centekan nih. Oke, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Cara bermainnya seperti apa? Ini dia. Pertama, kakak-kakak akan menemukan pola super ayatnya di buku modul Superbook ya, Kak. Masing-masing pola ada 6 kartu, Kak. Pola yang pertama ada 6, pola yang kedua juga ada 6. Kemudian, kakak-kakak perlu memasukkan pola yang pertama ke amplop yang pertama. Dan pola yang kedua untuk amplop yang kedua. Nah, ini ada sedikit tips untuk kakak nih. Untuk bisa membedakan mana nih amplop yang pertama sama amplop yang kedua. Kakak-kakak perlu kasih tanda, Kak. Kecil aja tandanya, biar kakak-kakak tahu mana amplop yang pertama sama mana amplop yang kedua. Gitu, Kak. Kemudian, kakak-kakak perlu membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2-3 orang anak. Dan kelompoknya harus genap ya, Kak. Genap, nggak boleh ganjil, Kak. Permainan dimulai. Bagikan amplop pola 1 dan 2 kepada kelompok secara acak. Nah, pastikan jumlah kelompok yang mendapat amplop 1 dan 2 sama ya, Kak. Kemudian, ketika kakak-kakak berkata mulai, anak-anak bisa membuka amplop milik mereka. Kemudian mereka mencari kelompok yang lain untuk melengkapi kata-kata dari amplop yang mereka punya, supaya bisa membentuk kata-kata sesuai dengan super ayat. Nah, kelompok yang terlebih dahulu berhasil membentuk super ayat bisa berbaris berdiri sambil menunjukkan kartu super ayat mereka, kemudian mereka harus membacanya bersama-sama. Inilah caranya untuk menghafal super ayat secara berkelompok dan semoga ini bisa membantu kakak-kakak untuk membagikannya kepada adik-adik semuanya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia dan juga follow akun-akun sosial media Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru dari Superbook. Tuhan berkati ya. Bye.